Ya makanya kita masih kita dalamin, kita ambil tuh keterangan semuanya, nanti kita sinkronkan. Nah, kita tunjukkan mereka, ini buat apa. Saya kan supaya narasinya nggak bias. Iya. Ya sekarang makanya kita nggak bisa berpersepsi dulu. Makanya kita, karena kita ambil keterangan banyak orang. Kalau untuk korban udah ngelapor polisi, Pak? Yang penting sampaikan kepada masyarakat, dan sampaikan kepada siapapun, kita profesional. Kalau korbannya udah lapor ya? Korban sudah, saat ini masih dirawat di rumah sakit ya. Dua orang. Ya mohon doanya mudah-mudahan cepat selesai dan sesuai dengan aturan.